Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Manasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Teman-teman tentunya sudah melihat judul dan thumbnail obat apa yang kita akan bahas untuk video kali ini, yaitu obat krim. Clonidia Cream 1%. Obat ini saya tebus di apotek, itu diberi harga Rp20.000, sedangkan di obatnya harga tertinggi Rp13.750. Tiap apotek tentunya harganya berbeda-beda, tetapi selisih hanya sedikit saja. Sebelum lanjut kita menonton video ini tentang Clonidia Cream, untuk kita mengenal lebih jauh lagi mengenai obat ini, jangan skip ya videonya. Dan saya mohon sebelum menonton untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, share ke media sosial temanpunya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Clonidia Cream 1%. Komposisi tiap gram mengandung clotrimazole 10 mg. Clonidia Krim digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Krim ini merupakan obat bebas terbatas yang mengandung zat aktif clotrimazole. Clotrimazole adalah obat anti jamur golongan azole yang bekerja mencegah pertumbuhan jamur. Jadi indikasi daripada clotrimazole adalah obat anti jamur yang berfungsi untuk mengobati infeksi jamur pada kulit, tinea, pedis, kurap, panu, jamur pada kuku, jamur pada sela-sela jari, jamur pada lipatan kulit, lipatan paha, kulit paha, serta jamur pada tubuh, panu, dan kadas, liang telinga, otitis eksterna, dan vagina candidiasis vaginalis. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan jamur penyebab infeksi, dan clotrimazole tidak disarankan bagi penderita candidiasis vaginalis berusia di bawah 16 tahun atau di atas 60 tahun. Jadi dosis daripada obat ini dioleskan 2 kali dalam sehari, oleskan pagi dan malam hari, oleskan pada bagian kulit yang sakit. Perkembangan positif dengan berkurangnya rasa gatal biasanya terjadi pada minggu pertama pemakaian. Jadi kalau sudah sampai 4 minggu sebaiknya dilakukan diagnosis ulang. Penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter serta apoteker. Efek samping daripada obat ini, kulit menjadi kemerahan dan terasa sakit saat disentuh. Kulit mengelupas, pembengkakan, iritasi, dan gatal, serta sensasi terbakar atau perih pada kulit. Jadi, itu keterangan lengkap dari obat Clonidia Cream 1%. Jadi itu keterangan lengkap dari penjelasan saya Clonidia Cream 1% yang berkomposisi clotrimazole 10 mg. Teman-teman jika menebus obat ini, ada keterangan lengkap di dalam kotak obat ini. Bisa dibaca sesuai keterangan dan aturan pakai di sini. Walaupun ini obat bebas terbatas, tetap ikuti anjuran yang disarankan oleh dokter, apoteker, serta prosedur yang tertera di obat ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat video ini, boleh di-share untuk berkembangnya channel ini. Tetap jaga kesehatan kulit tentunya. Thank you for watching. Wassalam.